ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya hormati Tuan Pengerusi, juga yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal, tuan-tuan guru, ahli jawatan kuasa masjid, muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas segala nikmat yang telah Allah kurniakan pada kita malam ni, dapat kita bersama berkumpul menunaikan solat secara berjemaah, kemudian sama-sama kita niat iktikaf, sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah, sama-sama kita duduk dalam majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kurniakan kepada kita nikmat iman dan juga nikmat Islam. Nikmat yang paling besar yang Allah bagi pada kita pada hari ini. Alhamdulillah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, kita sambung kitab Riyadus Salihin, disusun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. InsyaAllah kita sambung tajuk berkaitan dengan sedekah dan keburukan orang yang meminta semula sedekahnya. Keburukan orang yang meminta semula apa yang dia dah bagi. Maksud dia apa? Orang Melayu sebut apa? Buruk siku. Betul. Sejauh mana buruknya saya tak tahu, tapi memang buruk siku lah orang itu. Orang Melayu kata buruk siku. Kalau ada siapa-siapa yang boleh bagi tahu saya apa kaitan minta balik dengan buruk siku, saya tak tahu. Siapa boleh bagi tahu nanti PM saya. Apa kaitan minta balik barang dengan sikunya buruk? Siapa boleh jawab tu boleh kongsikan dekat saya nanti. Mungkin ada maksud di sebaliknya kenapa orang Melayu sebut buruk siku, mesti ada. Nanti kita boleh kongsilah sama-sama. Yang itu saya tak jumpa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, dalam bab sedekah ni, kita sebagai orang Islam dan juga orang-orang yang beriman memang sangat-sangat digalakkan untuk memperbanyakkan sedekah pada jalan Allah. Tapi kita kena perhatikan satu perkara, iaitu berkaitan dengan keutamaan sedekah yang perlu kita bagi. Siapa yang lebih utama untuk kita bagikan sedekah ataupun duit kita, harta kita? Siapa yang perlu didahulukan? Jadi saya dah sebut dah susunan siapa yang perlu ataupun yang layak untuk mendapat nafkah terlebih dahulu daripada kita sebagai seorang suami ataupun lelaki.
Jadi tuan-tuan, saya ulang semula, ada satu hadis yang disebutkan daripada Umamah bin Ajlan. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya bna Adam, innaka an tabzul al-fadla khairul laka wa an tumsikahu syarrul laka. Wahai anak Adam, sesungguhnya kamu menafkahkan lebihan harta sesudah dipenuhi keperluan asasmu merupakan kebaikan bagimu, dan kamu tidak menafkahkannya itu adalah merupakan satu keburukan kepadamu. Wala tulamu ala kafafin wa bada' biman ta'ul. Kamu tidak akan dicela jika menyimpan harta yang mencukupi untuk keperluan asas. Maka jika kamu hendak memberikan nafkah, hendaklah kamu mulakan dengan nafkah kepada orang yang menjadi tanggunganmu terlebih dahulu. Jadi kita nak bagi sedekah, nak bagi nafkah, utamakan keluarga terlebih dahulu, tanggungan terutamanya, iaitu isteri nombor satu dan anak-anak nombor dua. Yang itu perlu diutamakan, isteri dan anak-anak. Bila dah selesai isteri dan anak, barulah kita sedekah pada orang lain, ibu, ayah dan saudara-saudara lain. Itu susunan dia. Jadi siapa yang perlu kita utamakan? Isteri dan anak-anak. Kalau duit berlebih lagi, barulah kita boleh sedekah pada orang. Tapi sebaiknya, bila dapat sahaja gaji setiap bulan, kita memang dah bahagikan siap-siap. Yang itu lagi bagus. Jadi semua orang akan dapat. Isteri dapat, anak dapat, ibu dapat, ayah dapat, orang lain pun dapat. Yang itu lagi cantik. Bahagikan siap-siap. Memang kita utamakan isteri, tapi jangan bagi semua. Jangan bagi semua. Memang kita kena utamakan anak, tapi janganlah bagi semua dekat isteri dan anak. Bahagikan. Yang itu lagi bagus. Jadi tuan-tuan, itu yang perlu kita buat dalam bab nafkah ataupun sedekah. Jadi hari ini saya nak sambung tajuk berkaitan dengan meminta semula pemberiannya ataupun menyebut-nyebut apa yang telah disedekahkan. Dalam satu firman Allah Subhanahu Wa Taala, surah Al-Baqarah ayat 262. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutba'una ma anfaqu mannaw wala adallahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Al-Baqarah 262. Orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, kemudian mereka tidak menyebut-nyebut pemberiannya dan tidak pula menyakiti pihak yang diberi, maka mereka akan beroleh pahala di sisi Tuhan dan tidak ada kebimbangan terhadap mereka. Mereka tidak akan berduka cita. Dalam surah Al-Baqarah 264, Allah sebut juga, ya ayyuhallazina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merosakkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut dan menyakiti perasaan orang yang menerima sedekah kamu itu. Okay. Dalam dua ayat itu, Allah menyatakan
dua sifat ataupun dua perbuatan yang akan menyebabkan pahala sedekah kita terbatal. Allah sebut dua sifat yang boleh membatalkan pahala sedekah yang kita dah buat. Apa dua sifat itu? Yang pertama Allah sebut manna. Manna. Manna itu apa? Dalam Al-Quran disebut manna. Manna itu membawa maksud menyebut-nyebut sedekah yang telah dia bagi. Dia dah sedekah, kemudian dia menyebut-nyebut, dia menghitung-hitung, dia kira-kira berapa banyak sedekah yang dia dah bagi. Eh, dulu kan aku dah bagi kau 100. Dia duduk sebut-sebut tu lah. Minggu lepas baru je aku bagi kau. Kau minta lagi. Ha, itu nama dia manna. Menyebut-nyebut. Dia sedekah. Sedekah tetap sedekah. Tapi dalam masa yang sama, kan aku baru bagi kau hari itu. Ha, yang itu dia. Itu nama dia apa? Manna. Sifat yang pertama. Dia duduk sebut-sebut apa yang dia duduk bagi. Dia duduk berkira-kira apa yang dia dah bagi. Satu. Yang kedua, azza. Azza. Bil manni wal azza. Azza itu apa? Menyakiti perasaan penerima sedekah tu. Dia bagi duit. Dalam masa yang sama, dia duk perli-perli orang tu. Nah, RM10. Kau ni apa punya pemalas manusia. Pergilah kerja cari duit. Asyik minta orang je. Tapi dia bagi. Nah, duit. Pemalas betul lah kau ni. Ha, itu nama dia. Azar. Dia sakitkan hati orang tu. Nak sedekah, bagi je lah. Tak payahlah duk sebut-sebut. Kau ni tangan ada, kaki ada. Tapi apa punya pemalaslah manusia kau ni. Ha, tangan tu duk sedekah tu. Mulut dia bebel. Nak sedekah, sedekah je lah. Tak payahlah duk peli-peli orang macam tu. Ha, itu nama dia sifat azza dalam Al-Quran sebut. Menyebut ataupun menyakiti perasaan orang yang menerima sedekahnya. Jadi dua sifat itu Allah sebut dua sifat ini akan membatalkan pahala sedekah yang kita buat. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Jangan kamu batalkan pahala sedekah kamu dengan dua sifat. Manna, azza. Dua benda. Kalau kita sedekah, tapi dalam masa yang sama, kita duk sebut-sebut. Kan aku baru bagi hari itu, kau ni apalah punya pemalas manusia. Sedekah tetap sedekah, tapi dalam masa sama, mulut dia bercakap. Maka, sia-sia pahala sedekah itu. Sia-sia pahala sedekah tu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Maka perbuatan itu, kata jumhur ulama mengatakan, sesiapa yang suka mengungkit sama ada dengan tujuan untuk riak ataupun menunjuk-nunjuk ataupun merendah-rendahkan orang tu. Dia nak merendah-rendahkan orang, maka hukumnya adalah haram dan pahala sedekahnya akan terbatal. Dan bukan itu saja, dia juga akan diancam tidak akan masuk ke dalam syurga Allah. Seperti mana yang disebut dalam satu hadis, salah satun
la yadkhulunal jannah al-aqu liwalidayhi wal mudminul khamra wal mannanu bima a'ta. Tiga golongan yang tidak masuk syurga. Tiga golongan yang tidak akan masuk ke dalam syurga. Yang pertama, al-aqu liwalidayhi, orang yang derhaka kepada ibu bapanya takkan masuk syurga. Buatlah macam mana pun, kalau derhaka kepada ibu bapa, confirm tak masuk. Confirm tak masuk. Bukan 50-50 lah. Confirm tak masuk. Sebab apa? Derhaka ibu bapa. Satu. Dua. Orang yang ketagih arak, minum arak, juga tak masuk syurga. Dan yang ketiga, wal mannanu bima a'ta. Al mannan, menyebut-nyebut apa yang dia telah sedekahkan. Tiga orang ni confirm tak masuk syurga jika mereka tidak bertaubat kepada Allah. Tuan-tuan, yang ketiga Nabi sebut siapa? Mannan. Siapa Mannan tu? Eman Mannan? Bukan. Itu pelakon. Eman Mannan. Ustaz, Mannan, Eman Mannan tu masuk nama dia? Menyebut-nyebut ke? Tak tahu. Nama dia Mannan. Yang disebut dalam hadis ni Mannan, ada sabdu lain. Ha, jangan duk sebut-sebut Eman Mannan ni suka ungkit-ungkit ni. Bukan, nama dia lain. Saya tak tahu nama sebenar dia apa. Tapi yang disebut dalam hadis ni Mannan. Iaitu Mannan. Lain. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis ni jelas menyatakan orang yang tidak akan masuk syurga, salah satunya adalah orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang telah dia bagi. Dia suka duk menyebut-nyebut. Dia suka duk ungkit-ungkit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita nak sedekah, sedekah tu jangan suka ungkit-ungkit. Jangan suka duk sebut-sebut. Dulu aku dah bagi kau 1,000, kau nak apa lagi? Tak cukup ke 1,000 yang aku dah bagi? Berapa lagi kau nak sebenarnya? Bagi je lah. Jangan membebel. Nak sedekah kena ikhlas. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, seterusnya kita boleh bincangkan juga hukum berkaitan kita minta semula hadiah yang kita dah bagi. Kita minta semula sedekah yang kita dah bagi. Ada orang dia minta semula sedekah dia, dia minta semula barang dia. Buruk siku lah yang kita sebut tadi. Apa hukum dia? Nabi SAW bersabda dalam satu hadis. Nabi kata apa? Anna Rasulullah SAW qal, alladhi ya'udu fi hibatihi kal kalbi yarji'u fi qai'ihi. Orang yang buruk siku, yakni menarik semula pemberiannya, mereka itu sama seperti kalbi. Kalbi ni apa? Anjing. Anjing. Yarji'u fi qai'ihi. Orang yang meminta semula hadiah yang dia dah bagi, perumpamaannya sama seperti seekor anjing yang memakan semula muntahnya. Dia dah muntah, dia makan balik muntah dia tu. Itu ibarat bagi mereka yang dah sedekah tapi minta balik barang yang dia dah sedekah tu. Buruk siku. Buruk siku. Ibarat seperti seekor anjing yang memakan semula muntahnya. Kalbi. Kalbi. Kalbi ni anjing. Kita belajar bahasa Arab, kalbi ni anjing. Kalau kita kena sebut betul-betul.
Dia kalau ubah je bunyi, dia jadi maksud lain. Kalau qalbu, jantung, hati, qalbu. Kita selalu duk, kalau nak romantik dengan suami ataupun isteri, kita panggil dia habibi qalbi. Habibi qalbi, kekasih hatiku. Ni saya ajarlah. Siapa nak sweet-sweet, boleh balik ni. Panggil dia habibi qalbi, kekasih hatiku. Tapi kena sebut betul-betul qalbi. Jangan sebut habibi qalbi. Kekasih anjingku. Sebut betul-betul qalbi, qaf. Kalau qalbi, anjing. Kalau qalbi, hatiku, jantungku. Kena sebut betul-betul. Ini bahasa Arab. Dia bunyi dekat-dekat. Sebab tu bila baca Al-Quran, sebutan kena betul. Kalau salah sebut, inilah jadinya. Salah maksud, boleh buat gaduh tau. Kau sebut betul-betul qalbi ke qalbi. Kalau gaduh, qalbi. Kalau sweet, qalbi. Macam tu. Jadi tuan-tuan, ni ibarat dia seperti apa? Orang yang buruk siku ni, dia ibarat seperti seekor anjing yang memakan kembali muntahnya. Berdasarkan hadis ini, hadis riwayat Imam Al-Bukhari, hadis yang sahih. Berdasarkan hadis itu, ulama hadis mengeluarkan beberapa hukum. Ulama fiqh, antaranya Dr. Wahbah Az-Zuhaili, dia kata mereka yang meminta kembali hadiah ataupun sedekah yang dia telah bagi, hukumnya adalah haram. Hukumnya adalah haram dan perbuatan itu dilarang dalam Islam dan ia bukanlah merupakan akhlak seorang Muslim yang baik. Orang yang buruk siku ni bukan orang Muslim yang baik. Jadi hukumnya adalah haram. Dilarang kita minta balik hadiah yang kita dah bagi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, walau bagaimanapun, ada satu hadis yang menyatakan pengecualian. Pengecualian. Pengecualian apa? Walaupun hukum asalnya Nabi melarang kita minta balik hadiah, tapi terdapat pengecualian dalam hadis yang lain. Ada pengecualian dalam hadis yang lain. Dalam satu hadis riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, la yahillu lirajuli an yu'tiyal atiyata fayarji'u fiha. Tidak halal bagi seorang lelaki ataupun sesiapa sahaja meminta semula pemberian yang dia telah bagi. Tidak halal, dilarang. Dilarang untuk sesiapa sahaja meminta semula hadiah yang dia dah bagi. Illa, Nabi sebut, kecuali. Illa al-walida fima yu'ti waladahu. Kecuali seorang bapa meminta semula hadiah yang dia telah bagi pada anaknya. Pengecualian dalam hadis ni. Asalnya haram hukumnya kita minta balik hadiah. Tapi kecuali kepada ayah yang bagi hadiah, dia nak minta balik pada anak dia. Boleh. Boleh. Kita ayah dah bagi kereta dekat anak. Bang, hari tu 10 tahun lepas ayah ada bagi abang kereta. Betul? Ada? Mana kereta tu? Ayah nak balik. Boleh tak minta? Boleh. Boleh. Abang, hari tu ayah ada bagi handphone. Minggu lepas ayah ada bagi handphone kan? Ada? iPhone 14. Ada ni, ni telefon dia. Ayah nak balik. Apa hal pula? Handphone ayah rosak. Ayah nak minta balik. Boleh tak minta balik? Boleh.
Ayah boleh minta balik apa yang dia dah bagi dekat anaknya. Tapi buruk siku tak? Buruk siku tetap buruk siku. Tapi boleh minta lah. Buruk siku juga. Minta balik je nama dia buruk siku. Tapi tak adalah haram. Boleh minta. Boleh minta. Ayah boleh minta anak dia. Maka adalah yang tanya, ustaz, ayah je ke? Mak macam mana? Mak pun nak juga. Soalan yang bagus. Para ulama dia membahaskan perkataan al-walida. Illa al-walida. Walida itu ulama mengkiaskan. Jadi ulama ni dia jelaskan lebih lagi siapakah yang dimaksudkan dengan al-walida dalam hadis itu. Maka ulama mengatakan iaitu orang-orang yang berkaitan usul dia. Ayah, ibu, atuk, nenek. Seronok atuk ni. Atuk dulu pernah belikan kau mainan robot kan? Atuk ada. Atuk nak balik robot tu. Boleh tak? Boleh, atuk boleh minta. Atuk nak buat apa? Nak main, bosan lah. Boleh minta, atuk jangan risau, atuk boleh minta. Bosan-bosan boleh minta mainan cucu balik. Jadi ulama usul, usul fiqh antaranya, mereka mengatakan al-walida itu membawa maksud ayah, ibu, atuk, nenek dan juga yang ke atas, moyang dan sebagainya. Jadi ibu pun boleh minta balik apa yang dia dah bagi kat anak dia. Jadi tuan-tuan, muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hukum asal tak boleh minta, tapi kecuali kepada empat orang ni dan ke atas, keturunan dia yang ke atas, ayah, mak, atuk, nenek, moyang dan lain-lain, dia boleh minta balik pemberian dia. Apa yang dia nak minta, dia minta boleh. Contoh macam mak ni kan, mak dia, dia selalu mak ni dia marah, dia selalu dia sebut macam ni, engkau ni suka buat mak marah. Mak dulu yang susukan kau. Waktu kecil dulu mak belikan kau macam-macam. Mak yang belikan kau mainan, kau tak ingat ke? Boleh tak mak sebut macam tu? Boleh. Mak boleh sebut macam tu. Mak tak berdosa sebut. Tapi kalau anak sebut tak boleh. Anak ni sebut, mak ni hari tu saya dah belikan mak mainan. Mak nak mainan apa lagi? Tak boleh, anak tak boleh sebut macam tu. Tapi mak boleh sebut dekat anak macam tu. Engkau ni dulu kecil-kecil mak yang belikan kau mainan. Macam-macam mak dah bagi. Kau tak ingat ke apa yang mak dah bagi? Mak boleh sebut. Ayah boleh sebut. Jadi tak salah lah kita marah macam tu. Memang tak salah. Boleh, hukumnya dibenarkan, diharuskan. Cumanya apa? Cumanya janganlah selalu sangat. Sekali-sekala dah lah. Ini setiap kali marah, kau tak ingat ke mak yang susukan kau? Kan petang dia cakap lagi, kau tak ingat ke mak dulu yang belikan kau mainan? Kan besok pagi sebut lagi, kau ni tak ingat ke kecil-kecil dulu mak yang jaga kau? Dia dah sebut aja. Anak pun lama-lama jadi, alah mak ni, tak ada modal lain ke? Asyik kalau marah, mesti sebut macam tu. Marah-marah je sebut macam tu. Bagilah modal lain. Boleh je sebut, tak ada masalah pun. Sebab apa? Sebab ayah, ibu, dia boleh sebut semula apa yang dia dah bagi. Boleh. Hukumnya harus. Jadi ayah, ibu, atuk dan nenek, dia boleh minta semula pemberian hadiah yang dia dah pernah bagi dulu. Tetapi ada syarat-syarat dia. Ada syarat dia juga. Syarat yang pertama, mestilah barang itu masih wujud di tangan penerima. Contoh macam anak ni. Macam saya sebut tadi, abang dulu 10 tahun ayah ada bagi abang kereta kan? Ada. Mana kereta tu ayah nak balik?
Ayah, saya dah jual kereta tu. Anak dia dah jual. Boleh tak ayah diminta? Tak boleh. Dah tak ada. Dah tak ada, tak ayah minta dah. Stop dekat situ. Berhenti dekat situ. Ayah tak boleh tambah. Ayah tak kira. Kau pergi beli balik kereta tu. Pergi cari kereta tu balik. Ayah tak kira. Ayah jangan lebih-lebih. Boleh minta, tapi jangan lebih-lebih. Kalau dah tak ada tu, tak adalah nak buat macam mana. Dah tak ada nak buat macam mana? Dah, biarkan. Okey, tak apa. Saja je tanya. Kalau ada, nak minta balik. Kalau tak ada, tak apalah. Macam tu. Abang, 2 tahun lepas ayah belikan kau telefon. Mana telefon tu? Ayah nak guna balik. Ayah, saya dah jual telefon tu. Orang dah tak pakai dah telefon tu. Tak kira. Bak sini telefon tu. Oh, ayah ni pun tak nak kalah. Ayah ni tak nak kalah ni. Tak boleh buat macam tu. Sebab apa? Sebab barang itu dah tak ada. Kalau dah tak ada, selesai masalah dia. Tak boleh minta dah. Itu yang pertama. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau dia nak minta, mestilah anaknya itu tidak diisytihar muflis. Kalau anaknya muflis, maka ayahnya tak boleh dah minta anak dia. Sebab dah tak ada harta, dah muflis. Nak buat macam mana? Kesian anak dia. Anaknya dah bankrupt. Muflis. Ayah dia pergi minta. Anak dia baru diisytihar bankrupt. Tiba-tiba ayah telefon. Abang, kereta ayah dulu mana? Anak ni baru bankrupt. Dia telefon. Bang, kereta ayah dulu mana? Nak minta balik boleh? Relax lah. Orang tu baru bankrupt. Baru je muflis. Dah minta balik hadiahnya dulu. Tak boleh. Tak boleh minta. Sebab apa? Dia telah diisytihar muflis. Bila dah muflis ni, maksud dia apa? Dia dah tak ada harta dah lah. Nak minta apa lagi? Dah tak ada dah harta tu. Tu syarat kedua. Syarat ketiga, tiada penghalang antara kedua-duanya. Contoh penghalang tu apa? Seperti bapanya menjadi gila ataupun bapaknya telah murtad. Kalaulah ayahnya telah murtad keluar daripada Islam, tiba-tiba dia telefon anaknya, abang, ayah nak minta balik kereta ayah yang bagi dulu. Anaknya kata apa? Tak boleh bagi ayah sebab ayah dah murtad. Tak boleh bagilah. Kereta tu ada tapi ayah dah murtad, saya tak boleh bagi. Itu syarat dia. Itu syarat dia yang ketiga. Jadi tuan-tuan, ibu-ibu dan ayah-ayah semua, kita boleh minta tapi dengan menepati 3 syarat itu tadi. Kalau barang tu ada lagi, boleh ambil. Kalau dia tidak diisytihar muflis, boleh minta. Kalau kita belum murtad, kita okey boleh minta. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu 3 syarat yang perlu dipatuhi dalam kita minta semula hadiah yang kita dah bagi pada anak dan juga cucu kita. Hukum asal dia haram, tapi ibu, ayah, atuk, nenek boleh minta. Tapi dengan syarat-syarat yang saya sebut tadi. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itulah ibarat dia orang yang buruk siku. Nabi sebut seperti anjing yang memakan semula muntahnya. Itu orang yang buruk siku. Hadis daripada Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yanzuru ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum azabun alim. 3 golongan pada hari kiamat kelak, Allah tidak akan bercakap dengan dia. Allah tidak akan memandang muka dia. Allah tidak akan mengampunkan dosa dia dan akan diterima azab yang sangat pedih. 3 golongan, Allah tak pandang muka dia, Allah tak nak tengok muka dia, Allah tidak bercakap dengan dia, Allah tak ampunkan dosa dia,
dan dia akan diazab dengan azab yang pedih. Siapa tiga golongan itu? Maka Abu Dzar pun kata, khabu wa khasiru. Ya Rasulullah, rugi betul orang tu. Sangat rugi. Manhum ya Rasulullah? Siapakah mereka tiga golongan itu ya Rasulullah? Maka Nabi pun sebut, qala al-musbilu. Yang pertama adalah orang yang melabuhkan kainnya. Al-musbilu, orang yang melabuhkan kainnya. Apa maksud melabuhkan kainnya? Iaitu orang yang memanjangkan kainnya dengan melepasi dua buku lali. Tujuan dia untuk menyombong, menunjuk-nunjuk, untuk riak. Dia pakai baju, pakai kain melebihi dua buku lalinya. Tujuan dia apa? Sombong. Tunjuk-tunjuk. Contoh, tuan-tuan kalau selalu tengok pengantin-pengantin, perempuan lah biasanya, dia punya kain tu menjela-jela. Oh, menjela-jela. Panjang 10 meter, 15 meter, 100 meter. Panjang. Kenapa kau buat kain panjang-panjang ni? Kan menyusahkan orang. Dia kata apa? Ah, hari tu aku tengok si Polan ni, masa dia kahwin, dia punya kain 5 meter panjang ke belakang. Jadi aku nak lawan dia. Aku punya 10 meter, lagi panjang daripada dia. Tujuan dia apa? Menyombong, riak, tunjuk-tunjuk. Dosa besar. Allah tak pandang muka dia, Allah tak cakap dengan dia, tak ampunkan dosa dia. Azab yang pedih. Nampak macam simple benda tu. Alah ustaz, bukan apa pun, sahaja je panjang-panjang ni. Panjang-panjang tu tujuan dia apa? Apa tujuan dia buat kain panjang-panjang? Kalau tujuan dia untuk riak, maka inilah balasan yang Nabi sebut. Itu kalau perempuan lah. Kalau lelaki pula macam mana? Lelaki pula dia suka pakai kain sapu lantai. Seluar, dia beli mahal-mahal seluar. Dia pakailah panjang-panjang. Asal kau tak potong, seluar ni mahal. Beli daripada luar negara. Sayang nak potong. Maka dia pakailah seluar panjang-panjang, menjela-jela, seret lantai. Dia nak menunjuk-nunjuk supaya orang tahu seluar ni mahal. Sebab tu aku tak nak potong, biarkan dia panjang. Tuan-tuan, orang yang ini disebut oleh Nabi, Nabi tak cakap dengan dia. Nabi tak nak tengok muka dia. Allah tak nak cakap dengan dia. Allah tak nak tengok muka dia. Allah tak ampunkan dosa dia. Dan Allah akan azab dengan azab yang pedih. Satu. Dua. Wal mannanu. Orang yang suka mengungkit-ungkit pemberiannya. Orang yang suka menyebut-nyebut pemberian yang dia dah bagi. Ini juga yang Nabi sebut sebagai orang yang akan menerima balasan yang seperti mana disebut dalam hadis tadi. Allah tak nak cakap dengan dia, Allah tak nak tengok muka dia, Allah tak nak ampunkan dosa dia. Tiga. Wal munafiqu sil'atahu bil halifil kadzib. Orang yang berniaga tapi suka dia sumpah palsu dalam berniaga. Suka dia sumpah palsu. Sumpah palsu ni macam mana? Dia suka cakap, abang, abang beli ubat saya ni. Saya ada jual satu ubat. Ubat ni, kalau abang minum, semua sakit hilang. Ubat ni kalau abang makan, sebiji je, gout hilang, darah tinggi hilang, kencing manis hilang, dengan abang-abang sekali hilang.
Dia suka main-main sumpah palsu macam tu. Niaga tapi sumpah palsu. Itu contoh dia. Tuan-tuan, orang yang macam ni pun Nabi sebut, Allah takkan cakap dengan dia, Allah tak pandang muka dia, Allah tak ampunkan dosa dia, dan dia akan diazab dengan azab yang sangat pedih di hari akhirat kelak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, hadis itu juga sahih riwayat Imam Muslim. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, dalam bab sedekah ni, janganlah kita jadi orang yang suka mengungkit-ungkit pemberian yang kita dah bagi. Kita dah sedekah, jangan kita duk ungkit-ungkit. Jangan pula kita ni kedekut nak sedekah. Duit banyak tapi bakhil. Macam Haji Bakhil yang saya sebut dulu tu. Haji Bakhil ni dia duk ungkit-ungkit lah tu. Dia ungkit-ungkit. Dia dah bagi, dia ungkit. Dia bagi, lepas tu dia perli orang. Azar. Perli tu macam mana? Dia bagi budak-budak anak yatim duit berapa ringgit? RM1 je. Budak kecil tak boleh pegang duit banyak-banyak. Itu nama dia azar. Perli orang. Nak bagi, bagi je lah. Tapi janganlah cakap orang bukan-bukan. Jadi tuan-tuan, jangan kita jadi orang yang bakhil. Tapi tuan-tuan, last pengajaran dia, ada satu hadis yang Nabi sebut, siapakah orang yang bakhil di sisi Allah? Siapa orang yang bakhil di sisi Allah? Orang yang kedekut di sisi Allah. Sebenarnya orang yang kedekut di sisi Allah ni bukanlah orang yang kedekut nak sedekah, orang yang kedekut nak bagi duit, orang yang kedekut nak bagi nafkah, bukan. Dia ni kedekut. Kedekut tu kedekut harta. Tapi ada satu hadis yang Nabi sebut, orang yang bakhil di sisi Allah adalah orang yang apabila disebut nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak berselawat ke atas aku. Yang itulah orang yang kedekut sebenarnya. Orang yang apabila disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tak nak berselawat ke atas aku. Itulah orang yang paling kedekut di sisi Allah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita pun dah masuk bulan Rabiul Awal. Bulan di mana disebut kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga bulan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bulan Rabiul Awal. Nabi lahir pada hari yang sama dan wafat pada tarikh yang sama. Nabi lahir tarikh itu, wafat tarikh itu juga. Itu yang Rasulullah special. Keistimewaan Nabi. Allah ciptakan dia begitu. Jadi tuan-tuan, masuk bulan Rabiul Awal, banyakkan kita selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara cara kita nak tunjukkan kita sayang pada Nabi, kita duk baca hadis-hadis Nabi ni, kita baca pengajaran-pengajaran dia, kita baca kisah-kisah dalam hadis. Itu antara cara kita nak tambahkan kasih sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, insya-Allah pada minggu yang akan datang kita akan sambung satu tajuk berkaitan dengan kelebihan mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Kelebihan sikap mengutamakan orang lain berbanding diri sendiri. Ada orang dia lebih pentingkan orang lain. Dia tak makan tak apa, yang penting orang lain ni makan. Sikap itu memang bagus. Sangat dimuliakan oleh Nabi. Jiran dia makan sedap tak apa, yang penting aku tak makan pun tak apa, yang penting jiran makan. Itu. Ada orang memang begitu sikap dia. Tapi tuan-tuan, dalam bab ini juga para ulama membahaskannya. Ada beberapa hukum berkaitannya. Ada kalanya kita haram untuk mengutamakan orang. Waktu bila? Nanti saya sebut. Ada ketika dia makruh kita utamakan orang. Pun ada situasi dia macam mana. Dan ada ketika kita diharuskan untuk mengutamakan orang lain. Digalakkan. Jadi dalam bab ini pun ulama membahagikan tiga hukum padanya. Dan nanti kita akan huraikan pada pertemuan akan datang, insya-Allah.
Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sekadar itu saja perkongsian saya pada malam ni. Yang baik datang daripada Allah, yang lemah, yang kurang datang pada saya sendiri. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna mutaba'atin nabiy sallallahu alaihi wasallam awwalan wa akhiran wa zahiran wa batinan wa qawlan wa fi'lan wa ibadatan wa amalan salihan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.